Hari keempat kempen pilihan raya Kuala Kangsar pagi ini, anak-anak Datin Mastura juga singgah pada program Anjuran Pergerakan Wanita UMNO sebagai menghargai sokongan yang ditunjukkan pergerakan tersebut kepada ibu mereka. Lebih 300 ahli pergerakan wanita UMNO menyertai program solat sunat duha dan hajat serta tadarus perdana di Masjid Ridwaniyah Kuala Kangsar pagi tadi. Program yang menjadi amalan tradisi pergerakan wanita UMNO Saban tahun itu bertujuan mengimarahkan lagi bulan Ramadan. Ketua Pergerakan Wanita UMNO Tan Sri Shahrizad Abdul Jalil turut menyampaikan sumbangan duit raya dan kelengkapan Aidilfitri kepada lebih 100 orang anak yatim dalam kawasan Dun Bukit Candan dan Mano. Ditemui pemberita selepas program itu, Tan Sri Shahrizad berkata, jentera pergerakan wanita UMNO telah menjalankan tugas dengan penuh tertib sepanjang 4 hari kempen pilihan raya Parlimen Kuala Kangsar berjalan. Beliau juga yakin pengundi dalam parlimen ini bijak menilai dan memilih siapa yang layak mewakili mereka sebagai pemimpin. Saya minta jugalah biarlah pihak, semua pihak ya, yang berkempen di Kuala Kangsar ini untuk menentukan ya, kita ikutlah lunas-lunas tuntutan agama, biarlah kita saling hormat menghormati, dan saya amat yakin bahawa pengundi di Kuala Kangsar mereka sudah tahu siapa dia yang akan menjadi pilihan. Tan Sri Shahrizad turut menyangkal dakwaan pihak tertentu mengenai jentera wanita UMNO bahagian Kuala Kangsar yang dikatakan merajuk. Sebaliknya, mereka berganding bahu menjadi tulang belakang membantu kempen calon Barisan Nasional pada pilihan raya itu. Setakat ini, jentera wanita, jalan rakyat tidak ada merajuk pun. Itu semua fitnah. Saya sebagai ketua wanita bahagian, saya menjalankan amanah ni dan saya boleh menjelaskan perkara yang sebenar-benarnya. Jentera wanita selama 736 berjalan dengan baik dan lancar.